Ya, itulah dia komen daripada Mira Liana. Bill. Bill. Okey, kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat suasana seram. Kita kat suasana seram. Okey, di studio kita ada Fizz Fairuz dan Lisa Surihani, yang okey, Fizz, tak seram sangat, Fizz. Tak metal sangat. Tak metal. Aku tahu. Itu bukan seram tu, macam mana take aku tak sampai lagi. Itu muka yang kau. Hello. Hello. Hi, Lisa. Hi, Fizz Fairuz. Boleh, boleh salam. Okay. Terima kasih sebab menjemput kami berdua. Boleh. Tak ada gosip. Dia tak boyfriend dia tak dulu. Sadi. Kau. Ada boyfriend ke? Ada. Ini cerita gosip aku ke? Awak kat mana sekarang? Awak kat mana? Okay, Fizz Fairuz. Where you at? Okay, Fizz. Terima kasih Fizz, Lisa. Terima kasih datang juga. Ke Meletup untuk mempromosikan filem terbaru mereka, Dendam Orang Mati. Ya, betul. Dendam Orang Minyak dulu Fizz pernah buat. Okey. Okey, yang ini Dendam Orang Mati. Dendam Orang Mati. Bukan Dendam Perantau. Mana ada Dendam Perantau? Dendam Perantau lah. Orang merantau tak berdendam. Dia lawak, tak payah explain. Tercabut. Telinga engkau. Bukan aku yang cakap. Kenapa dia tercabut? Bila kita buat Dendam Orang Mati, aku dah cakap jangan tegur. Cakap ni memang betul-betul seram. Masalahnya saya tengok je. Dia tengok apa? Tengok je. Okey, Mrs. Bean. Ingat tak dulu saya pernah panggil Mrs. Bean? Okey, ni cerita peribadi. Tak, ni nak cerita pasal hal. Baik-baik, ya. Okey, alright. Okey, soalan yang pertama. Kepada? Lisa, saya dah tengok dia punya trailer. Okey, saya sangat amazed. Amazed. Sebab saya tertanya siapa pelakon ni. Padahal saya betul-betul tak perasan yang Lisa adalah orang yang sedang berlakon dalam cerita ni. So, ini penukaran karakter yang sangat berat untuk Lisa sebenarnya. Ya, betul. So, macam mana awak melalui proses-proses nak membawa karakter ni? Sewaktu tu kita tengah shoot untuk penggambaran ular. Kemudian Yusri bagi tahulah tentang nak shoot cerita Dendam Orang Mati ni. Kemudian bagi tahu saya karakter Lena ni macam mana. Saya tak begitu macam tak rasa best sangat sebab saya tak begitu suka dengan genre ni. Jadi saya pada awal-awalnya cakap no. Tapi dia pujuk-pujuk-pujuk. Dia kata keluar daripada kompok selesa you. Cuba sebab dia memang jauh sangat daripada sanubari you. Get out of your comfort zone, bak kata Yusri. Jadi Lisa pun fikir-fikir. Sebab you punya comfort zone selalu dengan Yusri kan? Yes, of course. Dia comfort dengan Yusri. Kalau dia comfort dengan aku, kena tumbuk aku. Okay, sambung. Kan, lepas tu kemudian saya cakap dengan dia, okay, kalau nak bagi Lisa satu bengkel lakonan. Oh, mak pergi bengkel lakonan? Ada acting workshop. So alhamdulillah yang ada waktu tu Ibu Fazanawi bersama dengan Jason Chong, direktornya, diorang sama-samalah macam cuba membantu saya menyelami karakter tu. Lena. Macam memang bukan nak cakap apa, memang nampak perbezaan dia. Tengok sekarang trailer ni tengah reality watak ke tak? Tak. Okey. Fizz pula bawa watak yang macam mana pula kali ni? Sebagai pelakon method, adakah berat? Lain. Okey. Watak tu macam watak. Nak kata jahat tak jahat. Okey. Nak kata baik tak baik. Okey, daripada introduction kau ni nampak jawapan tu akan panjang. Okey. Jadi kita nak walik-walik wak pis kejap. Jangan ke mana-mana, kita dengar jawapan Fizz kembali selepas ini dalam Meletop. Anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama dengan tetamu-tetamu kita yang sememangnya meletop minggu ini, Fizz Fairuz, Lisa Surihani, Dendam Orang Mati. Fizz. Yang mana korang bergabung sebagai suami dan isteri. Ya, betul. Kan? Yang dah mati. Lepas tu berdendam dengan jiran. Tak payahlah. Dan tak payah. Suami tak isteri. Aku cerita. Okay, sambung balik yang method. Okay, sambung. Okay. Yang method sangat tu. Syarul dia watak nak katakan baik tak baik. Nak kata jahat pun tak jahat. Nak kata psycho pun tak psycho. Saya pun tak tahu apa sebenar watak saya. Tak tahu. Dalam cerita ni. Tapi susahlah. Dia kena tengok pada mula sampai habis. Apa sebenarnya yang terjadi. Tapi dalam cerita ni dikatakan awak sanggup mempertaruhkan nyawa awak sendiri bila terlibat dalam satu letupan ni. Ini tak ada stuntman ni, memang buat sendiri. Dia buat sendiri. Masa tu saya buat sendiri, saya tak pakai stuntman sebab saya tak percaya stuntman. Kau tak percaya stuntman? Riaknya. Saya tak percaya stuntman. Tak, benda tu kalau ikut kan kita kena safety jugaklah. Safety kan. Kena ada lah. Saya duduk dalam lift tu dengan dua tong gas yang setinggi ni. Daripada bawah lah. Okey. Tinggi ni. Dua tonggas dalam lift.
Dan daripada apa masalah dalam lift ada tong gas tiba-tiba tu? Sebab itu sebab keluarkan nak keluarkan api daripada api. Oh, dia memang dah set up dalam. Oh, dia set up barang set up lah. Ingatkan Cina tong gas tu tertinggal lah. Tak, bukan. So dia meletup, bam. Dia meletup, saya keluar dari lift tu. Dalam waktu sama ya. 1, 2, 3, dum, bum, kum. So kalau ada kesilapan, kau akan boleh mengakibatkan. Ya, betul. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa yang terlalu serius. Alhamdulillah, nasib baik Fiz masih ada. Alhamdulillah, ya. Betul. Dalam kata pendeknya, macam apa tu jalan ceritanya bermula dengan... Lah. Eh, tak pendek eh? Macam panjang. Okey, tak. Saya cuba concise kan. Oh, concise. Apa tu, Lena bangun daripada koma. Kemudian Lena bangun dari Lena lah. Lena bangun daripada koma. Kemudian dibawa pulang dengan Syarul ke rumah flat mereka. Okay. Kemudian ada beberapa insiden yang berlaku yang Lena macam tak berapa nak faham. Sebab pada waktu itu juga, masa dia bangun tu dia dapat partial amnesia. Ataupun apa tu orang kata hilang ingatan. Yang ada beberapa benda yang dia ingat, ada beberapa benda yang dia tak ingat. Yes, betul. Jadi ada beberapa insiden yang berlaku yang membuatkan Lena macam apa yang sedang berlaku ni. Jadi kenapa benda-benda ni semua berlaku? Ini memang kena layan betul-betul baru... Ya. Baru boleh. Ya, boleh dia cuba nak terangkan kepada Syarul. Syarul tak percaya. Jadi macam itu yang... Oi, Lisa tu. Tak, yang tadi yang atas katil tu bukan Lisa. Yang bukan, tu Mira Liana. Mira Liana. Eh, kenapa potong tangan? Potong tangan. Okey. Banyak aksi-aksi yang macam agak... Yang seronok pasal cerita ni adalah apabila seseorang itu menyaksikan cerita ini, apa jua orang kata rumusan yang boleh dibuat dalam salah satu cerita ni, dia mungkin A ataupun B, dua-dua pun tak salah sebenarnya. Okay. So penonton buat conclusion sendiri. Ya, dia orang kena fikirlah. Yang ini bukan kita suap bagi kau gelak, bagi kau seram, macam tu je tak ada. Tak, ini you have to think about it first. Yeah. Dia lain tak dia lain. Okay. Alright, now we would like to ask a... Jom kita tengok gosip nombor satu minggu ini. Apa agaknya? Wow. Itu Maserati. Maserati ya. Mahal, dengar bunyi benda mahal. Nak semput pun tak tahu. Punyalah mahal sampai... Tapi kita tak tahu, kadang-kadang ada rezeki orang. Ya, betul. Kadang-kadang ya, ada betul. Orang nampak je macam tu, tapi loan dia approve. Macam mana? Yalah. Betul lah. Okey. Yang ni biar aku... Yang ni aku rasa baik kontrol pasal ni melibatkan kau. Jadi kita nak tengok parody meletup. Biar aku buat Roll it. Ini salah satu cara untuk melariskan filem yang teruk sangat mak tuduh dia. Letak lawan lain. Okeylah, Pak Yus. Pak Yus dia petak muka dia tak kena. Itu orang potong lah. Tapi dia sweet lah. Dia sweet. Okey, kita berbalik Berbalik kepada cerita dendam orang mati tadi. Baik. Macam Fizz Virus. Selain daripada yang kau punya aksi gas meletup pun semua tu, apa lagi yang kepuasan yang Fizz Virus dapat daripada cerita ni? Okey, kepuasan yang kau dapat dalam kepuasan. Dia kau macam ya Allah, kau nak tahu sangat kan? Nak tahu sangat. So kau dapat dua heroin, kau puas tak? Dia tak ada puas apa. Puas tu daripada segi jalan cerita lah. Okay. Jalan cerita bekerja dengan Lisa, dengan Mira, dengan Jason. Lepas tu dengan ramai lagi lah pelakon dalam cerita ni lah. Sebab kita orang kepuasan tu sebab kita orang selesaikan filem ni dengan jangka masa yang ditetapkan. Kita orang habiskan apa juga rintangan dia, tak tidur 42 jam. Ui, dahsyatnya. Ada kalanya macam ada shoot yang 18 jam, 23 jam. Kita balik nak mandi, balik ke set balik. Memang amat mencabar. Macam Mbak kata, the odds were working against us lah. Memang sangat mencabar sebenarnya shoot ni. Kau memang tak faham yang laju tu. Tak apa, nanti later aku explain lah. Okay, baik. Okay. Sebab apa tau, proses pemikiran filem ni sebenarnya saya dapat tengok juga hari tu the making daripada Jason. Daripada Jason ni. Dia kata, korang punya flat tu, bukan satu flat tau dia orang shoot. Banyak-banyak flat yang digabungkan untuk jadi satu. Kita gabungkan 6 jenis lokasi. Tetapi 6. Macam tapi dalam macam interior tu sebenarnya dia satu set yang dibina dalam satu gudang. Dan gudang tu terletak di Hulu Langat, tak silap saya. Kita maafkan dia. itu gudang yang itu set yang dibina dalam gudang tu. Yang location flat tu dekat mana? Kalau location flat tu kita dekat buat dekat Ceras kat luar. Itu exterior. Jadi tapi macam ada 6 eh. Tapi Lisa bagi respect kepada semua department, macam department, makeup, hair, lighting, prop, semua. Sebab semua memang bagi heart and soul kau-kaunya sampai habis filem. Okey. Itu satu hal lah. Biasanya kat Malaysia ni cerita hantu, macam previous macam cerita hantu, mesti ada benda yang
betul-betul berhantu terjadi. So adakah insiden ini turut berlaku dalam filem Dendam? Saya tak adalah orang mati. You ada tak? Kalau nak tengoklah, kalau nak tengoklah masa scene dekat dalam rumah tu sebelum terbakar tu, scene yang ke-89 saya rasa. Ui, dahsyat. Wow. Ingat Dua tahun lalu dia tapi diingat lagi. Ada satu-satu kelibat putih tu. Tak adalah. Nak jual. Lisa Suriani. Jujur. Aku tengok dia. Macam tak ada lah. Dia. Aku dah berlakon dengan dia lama. Bibir dia kalau menggigil atas bawah tu. Menipu. 89 dan aku dah tahu lah dia menipu. Oh my god. Alright, kita nak balik-balik habis sekejap. Kembali selepas ni dengan macam-macam lagi soalan yang lebih panas kepada Fizz Fairuz dan Lisa Suriani. Dia lalu putih tu. Malatong. Dekat tingkap. Anda masih lagi bersama dengan kami. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita, saya nak bagi tahu ni, kita nak ucapkan tahniah kepada top 9 penyampai top Malaysia #era.fm. Alright. Okey, dan korang juga boleh teruskan hantar tweet dekat kita punya dekat #meletop. Tweet handle kita @mymeletop. Itu dia wajah-wajah penyampai penyampai top Malaysia. Yang seorang tu Hani Ani Fazli tu. Itu bukan yang sebelah dia tu Hani tu. Kita punya budak tu, runner. Budak kita tu. Dapat lagi beli air semua nak jadi penyampai radio biarlah. Okey, Fizz. Ya. Ada satu cerita ni mengisahkan tentang awak yang dikatakan tak bernafsu pun dengan Mira Liana yang dikatakan berbikini sebelah awak. Dia bukan berbikini, Nabil. Oh, dia bukan berbikini. Rakyat Malaysia, dia bukan berbikini. Dia pakai One piece suit. Saya takut terlepas warna piece suit. Okey, ni. Sebab dari tadi dia dah fikir macam itu. Takut terkeluar kerana nanti salah. Aku dah kat sini akan cakap. Okey, Fizz, Nabil, Lisa. Okay. Alalang nampaknya Elmi Nadia macam membara kat sana. Dia gerak. Kalau kita jemput Elmi Nadia. Kita jemput Elmi Nadia untuk bersama dengan kita. Ini dia mother to be ini ha. Agak perut bini orang. Tak keluar lagi. Jiran ni anak jiran boleh. Okey, Elmi. Jiran ni. Berapa bulan ni? Dah 21 minggu. 21 minggu. Masa 5 bulan. Dia nampak macam pelik bila Lisa duduk tengah sebab bukan anak angkat kan? Jadi, apa kata Lisa duduk dengan saya? Lisa duduk dengan jiran. Bagi dia pulang ke pangkuan suami dia. Nampak tak? Dia dah seronok sangat duduk sebelah Lisa tadi tu. Kamera nampak saya tak? Sebab masa kita announce Almia dia... Tak ada. Kita nak tanya dengan Almi lah. Hopefully you dalam in good condition lah. Okay lah Alhamdulillah. Okay, Baru keluar. Baru keluar daripada hospital Baru keluar hospital. Kenapa? Tengah hari tadi. Sebab food poisoning. Baby tu pergi makan sendiri. Nak makan mamak ni. Terus food poisoning. Tapi dah okay lah sekarang Alhamdulillah. Okay. Okey, sebelum kita borak panjang, kita nak tanya sikit-sikit lah kejap lagi hal rumah tangga apa semua kan. Tapi kita nak tengok dulu carta filem meletup minggu ini. Roll it. Alright, itu dia. Punyalah seram cerita tu tadi. Yeah, sampai terperanjat kita dekat dalam. Yeah, betul. Oh, tak sampai terkejut sekali. You terperanjat, you jerit tu okey lagi. I takut you jerit, dia... Minggu lepas pun dah bawa dah seorang. Takut lama sama, normal letup. Oh, ada juga? Takut benda-benda macam tu jadi. Okey, Fizz. Yeah. Kita tak nak tanya lagi pasal gosip-gosip macam tu. Pasal kita takut you punya wife terkesan dengan soalan-soalan macam tu. Dia okey. Dia okey? Okey, tapi kita ada satu soalan eksklusif yang kita nak tanya. Satu Malaysia tak tahu lagi. Korang pun tak pernah buat announcement. Jantina, bayi dalam kandungan. Maknanya baby yang korang akan dampak. Adakah ianya baby boy atau baby girl? Okay. Secara eksklusifnya di meletup. Apa jawapannya, Fizz? Jawapan dia nak sponsor apa-apa ke? Tak ada kan? Okey, ni kita ada bagi kipas lah. Kipas je? Boleh pilih dan tunjukkan. Okay, ini korang boleh terus tunjuk je, boleh terus pusing je. Okey, faham. Tapi dua-dua pun... Okey, kita kira satu, dua, tiga. Bagilah orang rumah kau pegang satu. Okey. Tak ada sorang-sorang? Hai, buat sama-sama pegang sorang-sorang. Okey, kalau nak diikutkan pada... Buat. Kat tu sama-sama. Okey, kalau nak diikutkan pada... Pengkiraan dia lah daripada doktor dah cek tu sebab saya pun nak kata ya ke tidak tapi dia cakap ya kot. Dia cakap ya kot tu alhamdulillah lah. Okey. Yang setahu saya keputusan dia. Yes! 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 Mika ada kengkawan. Nantilah untuk anak korang.
Itu dia. Malaysia, kita dah dapat tahu dah jawapan eksklusif daripada keluarga Fizz Fairuz. Baby girl tak lama lagi akan dilahirkan. Tahniah, congratulations. Thank you. So, thank you so much Fizz, Almi, Lisa. Dah habis. Jangan lupa untuk saksikan filem Dendam Orang Mati yang bakal ditayangkan 23 hari bulan Oktober 2014. Jangan lupa ya, saksikan Dendam Orang Mati pada lagi 2 hari. Kenapa tak sama? Full lain-lain. Jadi minggu depan kau lagi 2 hari. Kau punya yang cetak rompak. Betul lah 2 hari lagi 23 hari. Oh betul lah 23 hari bulan. Aku saja gurau. Aku tak dengar sangat punya. Okey, terima kasih Fizz. Thank you Almi. Jaga kau, kesihatan eh. Baiklah, Almi, baiklah. Almi mungkin ada nak cakap apa-apa sikit pun. Saksikan apa? Maybe akan keluar. InsyaAllah akan keluar bulan 2 tahun depan insyaAllah. Doakan yang terbaik untuk Amy. Amin. Amin. Alright, terima kasih Fizz, Almi, Lisa. Jangan lupa untuk tengok Dendam Orang Mati. Korang tak akan rugi. Dan kita juga ada something. Kita ada 3 sebab kenapa kena tonton Dendam Orang Mati. Kenapa? Satu adalah jalan cerita. Jalan cerita yang keempat. Dua, lakonan pelakon-pelakonnya. Yang memang method. Dan yang ketiga, tidak mengecewakan. Yes. Saya pula. Okay. Kenapa anda perlu menonton Dendam Orang Mati? Okay. Sebab dia, satu, kita bertengok lakonan Lisa Suriani yang sangat lain. Okay. Dua. Pengarahan daripada Jason yang agak lain. Dan lakonan daripada Fizz Fairuz. Lain. Tak macam Sonata Labu-Labi. Okey, Haris Iskandar juga, yes, akan buat sesuatu. To know Malaysia is to love. To love Malaysia. To know Malaysia is... Ada lagi Malaysia? Kelakar. Jihan ni kelakar. Jihan ni kelakar sangat. Baca dulu. Kami ingin memberi tiket kepada anda semua untuk menonton pertunjukan komedi Haris Iskandar To Know Malaysia is to love Malaysia yang akan berlangsung minggu hadapan pada Rabu 29 Oktober. Di Stadium Putra Bukit Jelil. Oh, Jelil. Untuk dapatkan tiket mudah saja, kami akan berikan 2 keping tiket kepada 5 penghantar email paling pantas. Tunggu dan buka Instagram, page meletup. Esok tepat pukul 12.30 hari. Kat situ ada cara nak menang tiket. Ya, Alright, sekejap lagi kita akan ulang balik. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, kita ada pelajar-pelajar daripada Akademi Fantasia. Malatap.